ini masih tahap pembangunan. Nah, ini berapa? Ini yang 125, Pak. Oh, ini kamar 125. Ya. Dapat lantai. Dia dapat listrik enggak? Iya. Emang enggak bisa ngecas enggak? Bisa. Oh, ada ngecasnya. Tempat casnya ya. Yuk, yang bedanya lagi? Yang tenda. Ah, enggak yang sebelahnya? Sama semua. Kalau hujan nggak banjir nggak? Nggak lah, Pak. Nggak, maksudnya kalau tembus? Nggak. Dia kan kita lapis semua itu, Pak. Nampak apa? Lagi kita sana kita ya. Ini disewakan juga tempatnya nih? Iya. Ini berapaan, Bang? Ini satu ini dia. Kita kaya sama ini. Berapa kalau nggak berani kirinya, Kak? Iya, kompleks. Ini bagi berapa? Bagi 4. Bagi 4. Oh. Bagi 4 berapa ini? Satu apa gini berapa? Satu ini dia. Ah, satu tikar. Satu tikar ini? Ah. 20.000. 20.000. Dia sama tikarnya? Iya. Listrik bisa cas. Bisa ini? Iya, enggak usah nanya, takutnya enggak bisa cas. Tapi kok malam nyalain lampu kan? Iya. Ini 24 jam kan? Iya. Ini 24 jam. Jadi kok di atasnya lagi? Yang jaga malam kan ada. Yang atas enggak nyewa, Pak. Oh, enggak nyewa. Ini hanya untuk mandang-mandang itu aja. Itu orang enggak lihat dari atas lah. Nampak medan enggak? Enggak lah, Bang. Oh. Berapa hektar nih ya? Ini sekitar 2 hektar. 2 hektar. Berarti ini sistem tanah pinjam? Iya, ini sistemnya. Kalau saya tahu sih, setahu saya, sistem kontrak. Oh, kontrak. Berarti masuk ke sini itu bisa masuk dari jalan apa? Berstagi. Jalan dari Berstagi sama dari jalan Binjai ya? Iya. Iya, jalan Binjai. Pintunya pun juga ada 2 ya, 3. 3. 3 kan? Dari situ 1. Iya, 1. Dari sini 1. Dari, tapi ini masih belum selesai ya? Belum. Itu masih belum, masih mau disiram sertu. Siram lagi ya? Sertunya. Ya itulah. Gitu ya. Kalau hujan gini kan? Tanah lembek ya? Ini berapa kita? 2 hektar. Sekitar gitulah. Hektar. Ini ya? Sama bukit itu, Pak. Sampai mana bukitnya? Itu yang ada pohon pinang berbaris itu. Dari situ. Ini sawah ini. Sawah ini semua. Sawah ini sampai ini aja. Oh, ini sampai yang merah-merah itu, pembatasnya? Iya. Tapi masih tahap. Berarti ini 40% ya? Sekitar 20%, 30% aja. Oh, 30% ya? Oh. Ini kan belum siap semua, Pak. Ini kan mau dibuat kolam renang. Ini dibuat aula, penginapan. Ini foto-foto bawah air itu. Ini mau dibuat gitu. Oh, foto-foto bawah air. Kok kira kolam mancing? Enggak. Ini besok kita betulin. Ini kan mata air, Pak. Ini sayur ini, bawa Pak sayur. Kurma ini. Dia kalau enggak di mata air enggak akan tumbuh. Itu bukannya apa? Bukan apa namanya? Kacang gondok. Bukan. Ini sayur ini, Pak. Oh, sayur. Aku kira kacang gondok. Enggak. Nih, itu toh. Kita kan pas di mata airnya ini, Pak. Pas mata airnya ya. Jadi, kalau di rumah sana itu berapa? 200. Itu tepatnya apa aja? Itu rusbang aja gini, Pak. Kayak gitu juga tadi. Dia pakai tikar aja, enggak pakai ambal. Oh, tikar enggak pakai ambal, enggak pakai bantal atau apa enggak? Enggak. Sayang kali ya, dia depan tembok itu kan apa? Iya. Semen kan dia. Kalau yang itu ya dapat selimut. Yang mana? Ada
ada bantal. Yang mana? Spring bednya yang itu. Yang roof villa itu? Oh, tapi jalannya selai jelek ke atas. Ya kan? Jalannya ke atas agak. Tapi situ enggak ada orang situ ya. Apa ya? Nginap situ. Sering juga sih. Oh, tapi dari dulu, dulu kan belum ada ini. Orang nginapnya ke sana, Pak. Kita ini makanya kita buat ini. Ini kan sebenarnya orang datang ke sini bukan khusus datang ke sini. Jadi kita masih penyinggahan transit. Kadang orang kan dari atas udah jam malam ngantuk istirahat sini gitu. Ya ya ya. Kalau Bapak lihat semua sih, enggak usah aku ngomong, nanti Bapak lihat semua, sinilah paling murah untuk ini. Iyalah. Kalau di sana yang Bapak bilang itu paling enggak dia 75 kurasa. Iya. Tendanya, tenda aja. Bapak yang masang. Bantal selimut mana ada? Oh, sana dapat. Hah? Dapat. Sini dapat lah. Enggak, sana dapat. Sana enggak. Itu tenda enggak apa? Tenda dapat tapi itunya apa namanya? Bukan matras. Matras. Matras aja. Iya, tapi dia enggak pakai bantal, enggak pakai. Iya, enggak pakai selimut. Kan di bawah ditaruh matras. Iya. Ditaruh tenda, taruh tikar, taruh bantal sama. Itu berapa nyewanya? Jangan. Di rumah itu. Sama juga. 200 juga. 200 juga? Oh, tapi itu udah lengkap. Udah. Berarti kalau misalnya kalian mau ke sini ya. Ngomong aja langsung Bapak ini. Apa nomor? Jadi kalau misalnya kalian mau istilahnya mau datang berkunjung ke sini, menginap, bisa langsung ke abang ini aja langsung mencari. Nih mukanya nih. Dia tahu langsung. Dia lebih pengalaman sama villa-villa di sini semua. Iya. Pokoknya nanti kalau ke sini, mau nginap di sini pun boleh, nginap sana. Kita kan ada relasinya juga, Pak. Iyalah, saya ngerti. Kita antar tamu ke sana. Tapi kadang kan tapi ini ada perbatasan Karo ya. Ya inilah kampung terakhir Kabupaten Langkat. Langkat ya. Perbatasan sampai tadi ya? Enggak sana. Oh, belum. Ada sana Tugu. Bukan sana Tugu tadi. Bukanlah, Tugu Kuliki sana, Tugu Lang. Oh, saya kirain Tugunya yang sana tadi tuh. Oh, udah. Yang di kampung itu. Gambar pesawat orang. Bukan sini lagi. Lapang situ. Gapura. Gapura di sini enggak ada. Sana di jalan. Yang Bapak tanjak anak itu. Ah. Itu kalau kulap. Oh, kulap ya. Heeh. Ya 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 ya. Itu kalau kulap. Oke. Cek sana dulu lah. Oh ya. Oke. Yuk. Aman. Dia sini enggak usah orang yang jaga malam, Pak. Bukan, enggak usah, enggak ada ular atau apa. Enggak lah. Enggak pun bilang, Bang, di kota pun. Enggak, kan sini kan masih ada gunung. Oh, kalau sini untuk ular-ular berbisa dia kurang, Bang. Oh, gitu. Jadi ular apa yang ada? Dingin dia. Ular-ular sawah lah, Bang. Oh. Ini musolahnya. Musolahnya ya. Jadi tadi Bang, tendanya berapa? Ini 75, Bang. 75 satu malam? Iya. Jadi kalau kita mau datang langsung tempat bisa bayar? Iya, kadang kan asal jangan malam minggu aja sama malam Senin, Bang. Oh gitu. Kalau malam minggu malam Senin itu harus abang pesan dulu. Takutnya kita kesana nggak? Iya boleh. Kita takutnya kan apa namanya penuh abang nanti dari jauh-jauh. Iya. Bisa sih kita sewa lagi tenda di sini. Itu tadi 75 Bang juga nanti yang berdirikan gitu. Iya lah. Kita kan namanya udah nyampe, gak mau capek. Iya. Orang mau nyantai ya. Kenapa dibikin bintang? Hah? Kenapa dibikin bintang? Itulah yang bangun lah. Tanya Bang. Kenapa kita bikin bintang? Nah. Makanya aku tanya. Bang kerja aja Bang. Oh kerja. Iya. Ya iyalah Bang. Mungkin pengelolanya banyak ini Bang. Oh pengelola banyak. Pengelolanya 7 orang ini Bang. Oh bukan satu orang. Ya, orang namanya ini Bunda. Bunda desa. Dia kan untuk usaha desa. Jadi gak bisa makan sendiri. Iya iya iya. Berarti yang punya tanah siapa ya kan? Yang punya ini. Berarti ini sawahnya gak diapa lagi lah ya. Ini kan ditanam. Tapi lagi mati ya? Lagi itu. Gak musim lagi?
lagi mungkin nanam sekarang. Nah, inilah contohnya. Ini berapa? 75.000 ya? Iya. Tujuh puluh lima ribu satu malam, bisa muat 4 orang. Ih, dia 3 orang itu tiga udah orang. Kena perjanjian dia, Pak. Ah. Sumpamanya ada yang kena rokok, ah. Koyak dia udah ditanggung sama yang itu. Yang mana? Yang nyewa. Oh, nyewa. Soalnya ini paling nggak cuma 2 orang, oh, keluarga pun sama anak paling 3 orang. Tapi kalau kita misalnya kita mau masuk, kita periksa dulu. Iya, periksa dulu. Nah, kalau misalnya yang koyak, bisa kita ganti kan? Iya. Oke. Ini air nggak masalah? Nggak. Kalau misalnya mau mandi? Mandi di sana. Iya. Di kolam renang sana ada pancuran. Sekarang misal gini, saya nginap di sini contoh ya. Nah, tapi saya mau mandi di kolam renang itu, karena saya udah nginap di sini. Apakah saya bayar lagi di situ? Bayar. Oh, bayar lagi. Bayar cuma untuk mandi di kolam renang lah. Tapi kalau bapak mandi di kamar mandinya itu sama pancuran di situ nggak bayar. Oh, nggak bayar lagi. Oke. Gubuk Laurata. Kenapa Laurata? Ini nama-nama kampung. Kalau di kota namanya RT RW-nya lah. Oh, gitu. Desa ini kan ada sekitar 10 kakak. RT. Oh, RT. Oke. Daun, itu orang penunggu atau nunggu hujan? Itu juga orang datang ini dan ngecas ya. Iya. Oke. Jadi kita misalnya Bang ya, kita mau mengadakan acara, kita mau pakai sound. Nah, itu gimana? Soalnya ada tersedia. Ada juga? Ada. Itu nyewanya berapa? Itu kita nggak nyewa, Bang. Jadi? Cerah Abang. Cuman kalau memang itu memang... Kayak tadi orang itu lah. Orang itu kan? Itu nggak nyewa itu. Jadi? Cuman nanti kalau ada lagi datang mau pakai nggak masalah. Ganti-gantian gitu. Tapi kalau Abang memang mau nyewa, kalau khusus Abang dikenakan distribusi juga, Bang. Oh, distribusi aja? Iya. Berapaan? Sukarela lah, Bang. Oh, sukarela. Oh, berarti inti ceritanya itu... milik bersama, iya. Milik bersama tidak dikenakan cas. Iya. Tapi kalau kita misalnya ada yang mau nyewa, orang ada mau minjem lagi, itu kita kasih kan. Iya. Oh, tapi gitu. Kalau memang tapi nggak dikasihkan apa? Tenggang rasa waktunya berapa lama? Nggak ada. Iya, nggak ada, Bang. Berarti kalau misalnya ada yang mau minjem, kalau kita minjem satu jaman itu nggak masalah ya kan? Ini nanti udah kalau setengah hari sama Abang kan? Oh, iya. Nggak maksudnya penduduk sini nggak marah nggak? Karena nggak. Dia karena nanti sini. Ada batas waktu enggak jamnya? Karaokean dia kalau malam minggu jam-jam 2. Nah, kalau hari-hari biasa jam 12. Itu musik aja atau pakai keyboard juga? Enggak. Pakai loudspeaker gitu aja cuma. Oh, gitu. Berarti beda sama keyboardnya ya. Enggak pakai keyboard ya. Kalau keyboard nanti bisa lah sampai pagi. Oh. Tapi kita kan gini, Bang. Nah. Kalau sekarang dia kalau udah sampai pagi kan dia minta izin. Iyalah. Sama tetangga enggak, ya. Enggak desa sih. Jadi? Kepala lorong aja. Kepala lorong aja. Gimana sih? Jadi jalannya? Ya, ini jalan ke kolam renang. Oke. Sana dulu ya. Iya, Bang. Tadi kita udah ngomong sama petugasnya atau yang jaga tempat ini. Nah, jadi kalau kita masuk dari sini ke sana, kita tidak dikenakan retribusi lagi ke kolam renang. Tapi kalau misalnya kalau kita masuk dari kolam renang itu kenakan lagi casnya. Ya kalau kita mau masuk kolam renang bayar lagi. Kalau mau berenang lagi bayar lagi. Nah, distribusinya.
Berapa meter, Dek? Dek. Dek, berapa dalamnya? Dalamnya berapa? Mandi di sini. Dalam. Dalam. Berapa meter? Iya. Enggak ada 1 meter lah. 1 meter lewat lah. Ini paling dalam, oh sana. Lewat. Hah? 1 meter lewat. Di situ rendah. Dalamnya sedikit aja enggak. 1 meter lewat, deh. Yang kolam yang satu lagi tuh cuma segini lah. Oh, paling dalam ini. Ya. Di sini. Ah. Iya. Ya. Jadi langan. Jadi kolam renangnya airnya dingin. Airnya dingin. Jadi kolam renang ini bukanya 24 jam juga. Sengaja kok. Ini dari mata air ini. Nah, itu kalau misalnya Anda mau ganti baju, ini kamar mandinya. Airnya air dari mata air semua. Tuh. Jernih. Jadi kalau di sini air dibuang-buang semuanya. Ada wifi juga. Sini disediakan wifi juga. Tuh. Ini diambil dari nama perkampungan sini.
sekitar ribu. Jadi luas tanahnya ini dari gunung, dari bukit itu, nah itu kedatangan itu jalan, nah dari sana sama dari pohon ini palem, nah, sampai ke sana tadi. Jadi tempatnya ya cukup luas juga sih, tapi masih pengerjaannya ini masih 20%. Karena ini hasil swadaya, jadi pengembangannya dari tamu yang berkunjung ke tempat ini. Jadi ini punya 7 orang pengelola, dan masing-masing pengelola beda-beda. Ada bagian tanahnya yang punya tanah, ada yang bagian punya bangunan, terus bagian apa tidak. Jadi rencana tadi sudah dibilang itu akan dibangun penginapan, kolam renang, itu bagian tadi, kolam renang tempatnya.